Es teh hangat nih. Oke, gua salip dia ya. Aduh, ditonjok gua, guys. Bener kan? Bener gua bilang, guys. Tonjok gaming, guys. Tonjok, guys. Oh my god, kiri gaming, guys. Ya ampun. Baru main gua udah kalah nih kayaknya nih. Mencium-cium aroma kekalahan nih, bos. Aroma kekalahan, bos. Oke. Waduh, ini berbahaya gaming, guys. Bisa gak ya? Bisa gak ya? Bisa lah ya. Bisa lah ya. Nice, bisa ya. Oke, let's go. Gas. Audio Jungle. Hey, what's up guys, semuanya balik lagi sama aku Rojo Gaming. Dan di video kali ini gue ingin membuat video gameplay tambah gas lagi teman ya. Jadi sini lebih tepatnya gue ingin membeli salah satu skin yang gue janjikan kemarin ingin gue beli, yaitu adalah skin Ilham God, skin koki yang diminati atau disukai oleh Bang Winda bersaudara. Jadi sini gue udah kemarin beli yang warna merah ini, dan di sini sekarang gue ingin beli variasi satunya sekaligus gue pengen coba review guys. Jadi yang awal-awal ini kan udah kita punya, yang satunya ini kita belum punya guys. Jadi di sini kayak skin koki-koki bule gitu ya. Pokoknya ini mungkin cocok banget lah dengan mungkin di paling disukai mungkin dengan Bang Brando ya, karena ini skin kayaknya mirip-mirip banget dengan di real life-nya sebagai koki ya. Jadi di sini kita langsung gas sikat 250 gem ya, mumpung gem gua masih cukup jam jeber. Halo, gua mau beli. Nah, baru mau beli ya. Kalau gua kira ngebug guys ya. Dapat sudah membeli skin ini guys. Jadi di sini waduh, file to purchase kayaknya nih sedikit nge-lag guys, tapi udah terbeli. Jadi sini gua akan ganti warnanya, warna apa kali ya? Gua sedikit bingung guys. Kayaknya kalau warna-warna biasa jelek. Mungkin gua pakai warna putih maybe ya. Putih ya guys ya. Biar kelihatan gitu kumisnya warna kuningnya. Oke lah. Jadi ini dia skin Ilham God gua yang ketiga ya guys. Jadi udah semua skin gua punya Ilham God ini, dan sekarang kita tinggal review dan semoga saja kita menang guys. Jadi gua akan main 4 pertandingan seperti biasa guys ya. Dan jangan lupa buat kalian semua bisa bantu channelnya ini dulu dengan cara like videonya, share ke teman kalian, subscribe masyarakat, nyalakan loncengnya teman-teman. Terima kasih dan langsung saja kita ke videonya. Oke, map pertama kita Telfall Gaming Buddy. Asik-asik jos. Jadi di sini gua berharap banget nih skin bisa buat goki. Walaupun sebenarnya warna putih gini guys ya, tapi kalau misalkan kita lihat dari depan gini, dari belakang gini, ini skin sih keren banget sih emang. Mungkin yang ini skin Ilham God yang lebih gue sukai ketimbang yang merah itu guys ya, karena ini baru juga ya, makanya gue bilang bagus ya. Jadi ya gimana bilangnya guys ya, wih keren boy ya. Jadi kayak gimana ya, koki-koki Gordon Ramsay or kayak gitulah guys ya. Jadi apakah kalian punya skin ini guys? Jadi sekali lagi gue pengen tanya kalian semua, setelah gue beli skin ini, mana yang lebih suka guys, yang skin awal yang warna merah atau yang kumisnya kuning serta shawl-nya atau scarf-nya ini warna biru ya, mana kalian suka ya? Oke, next map Spin Goron guys. Jadi gue berharap banget nih map ataupun di nanti ya, di final atau di nanti-nanti di match selanjutnya gue bisa mendapatkan map Lost Temple guys, karena nanti sore ada turnamen Lost Temple guys yang only ya. Jadi kayaknya itu bukan turnamen bewan alias turnamen yang rame-rame gitu pentok Ilham God 2. Jadi mau nggak mau gue harus latihan di map itu sesering mungkin guys ya, walaupun sebenarnya gue cuma main bentar-bentar doang ya, tiap harinya nggak seperti kalian mungkin. Jadi ya berharap aja bisa sampai tembus semifinal ataupun tembus ya di fase 3 lah minimalnya. Oke, Anonymous ya, kita freestyle dulu kasih bor ya. Jadi nanti kalau dapat floor baru gue akan review lebih singkat lagi tentang skin Ilham God ini ya guys ya. Yos, sudah 8 orang guys ya, tersisa gaming ya. Dan beberapa orangnya nih pastinya bukan bot ya, jadi player semua ya. Jadi akhirnya ya bisa membeli skin Ilham God ini. Aduh, dapat map ini lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tes kehokian ya, kalau di map ini kita tes kehokian ya. Di moga-moga aja gua hoki dan tidak blunder. Intinya gua tidak blunder dulu deh di awal-awal ya, karena sering banget gua blunder di awal-awal di map ini itu temen ya. Buset, ini udah di depan aja tuh satu orang. Hiu kenapa belok sono ya Hiu? Ya udahlah, nggak ngerti gua sama Hiu guys. Yang penting gua gas dulu ke depan nih. Buset, ST hangat nih. Oke, gua salip dia ya. Aduh, ditonjok gua guys, bener kan? Bener gua bilang guys. Tonjok gaming guys. Tonjok guys. Parah guys, pay to win semua ya. Gimana nih guys? Aduh, aduh, ini kalau salah jalan sih jadi banget guys. Pay to win semua loh. Aduh, ke kanan please. Menebak kanan guys, please kanan benar please. Atau enggak tengah deh. Jangan kiri guys. Please jangan kiri please. Please jangan kiri. Oh my god, kiri gaming guys. Ya ampun. Baru main gue udah kalah nih kayaknya nih. Mencium-cium aroma kekalahan nih bos. Aroma kekalahan bos.
gua tidak tahu guys ya, dan gua menang ya. Ilham God, benar-benar skin yang bikin hoki ya. Kalian harus beli ya, saya skin kesukaan Bang Brando nih guys ya. Gila banget sih, satu crown di depan mata dan yes. Benar-benar ini emang the real hoki guys ya, kalau kalian tahu guys ya. Ditonjok, kena meteor, kena lain-lainnya, masih bisa finish guys ya. Aduh, salah nembak jalan lagi di akhir-akhir nih. Gila banget sih ini guys. Kalian harus beli ini skin guys ya. Baca. Oke, Humble Stumble Gaming ya di next map kita, dan moga-moga aja nih map bisa kita lihat untuk mereview skinnya guys. Karena tadi gua nggak sempat review dengan jelas ya karena cepet-cepetan gitu ya BB ya. By the way guys ya. Oke, let's go saja. Gaskan, wih ada Alokas Gaming bro, pro player ketemunya guys ya. Ya ampun, bisa gak gua menang guys ya? Beberapa pro player kayaknya ada sini, dan kenapa rame banget ya? Kayaknya bocil belum tidur ya, apa gara-gara Sabtu ya guys ya? Gua kan rekamnya Jumat guys ya. Apa gara-gara Sabtu bocil belum tidur guys ya? Ini pasti gua ditonjok nih. Oh yes, bener kan? Gua bilang guys. Udah pasti ditonjok guys. Nampaknya gua tidak bisa untuk mereview-mereview dulu guys ya, karena berbahaya gaming nih coy. Jadi mau gak mau gua harus fokus dulu, menang baru kita nanti review ya. Oke, mendapatkan spin goron lagi dan lagi. Aduh, kayaknya harapan gua untuk menekan map baru sangat kecil ya guys ya. Aduh, aneh banget dah. Kenapa lu gak bisa nemu tuh lu? Aneh banget, aneh. Dari kemarin gua cari lu, tiba-tiba susah banget dicari. Kadang-kadang kalau lagi demennya dapat, wih, udah Ilham God merah nih bro, enak nih bro. Ilham God merah sama Ilham God yang baru ini gue, buset. Halo Wibu Hanker ya, lewat sana dia dong, lewat Wibu Hanker. Moga aja, wih bener ya, hebat guys, hebat guys, wih gila, kenceng-kenceng gaming guys, berbahaya gaming nih guys. Tidak bisa diremehkan guys ya, tidak bisa diremehkan musuh guys, parah guys. Gue udah satuin, jatuhin satu orang tadi yang jatuh nonjok-nonjok guys ya, dan sisa 8 orang nih. Moga-moga saja gue bisa menangkan ini, please. Map finalnya super slide atau map baru lah please ya, masa dapatkan map yang lama-lama lagi sih. Aduh, lava gaming buddy temennya, dan posisi gue di paling kiri lagi, ampun. Pasrah gaming deh ya, bisa agak menang nih bro, bisa agak menang nih bro, ampun dah. Oke, fokus dulu deh. Moga aja bisa guys ya. Oke, moga aja bisa, moga aja bisa. Tuh, si Alokas kumpret nih. Wah, mamam tuh gosong deh ya. Terdorong deh guys. Teori dorong orang guys ya. Emang hoki gaming guys. Waduh, buset darah di belakang gua nih guys. Berbahaya nih guys. Aduh, emang body-body emang paling asik di map ini guys ya. Oke, kita fokus dulu sampai jatuh. Nice ya. Ilham God Gaming ya, saya tidak diragukan lagi guys ya skinnya ya. Emang ter the best gaming ya, variasinya yang baru ini yang gigi gaming the best gaming, walaupun warnanya sama tapi kita bisa menang ya. Yes, kemenangan gua yang kedua ya. Let's go saja, gua bersinggal kalau kas di KW atau enggak ya. Dan gua tadi nonjok satu orang, tadi mohon maaf banget karena gua takutnya dicaperin coy, kayak tadi di match pertama di Space Race ya. Kalian tahu aja tuh ya, gimana gua ditonjoknya ya. Jadi biar nggak ambil resiko, gua toyor aja guys ya. Let's go saja ke pertandingan ketiga kita ya. Dan di sini gua masih hunting map barunya itu loh ya. Dan di sini gua berani jamin nih skin kayaknya membawa hoki guys ya, buat gua, buat kalian mungkin saja bisa membawa hoki juga ya. Aduh, ini lagi, ini lagi. Hari-hari spin goron 3 kali berturut-turut di 2 match tadi spin goron lagi. Capek aing guys, lelah aing spin goron kutu kumpret lah. Ya udahlah. Wih, ada si Alokas kumpret lagi nih. Wori bekawin nih Alokas nih, enggak tahu juga ya. Waduh, lawan dia lagi nih, berbahaya guys ya. Gua harus benar-benar full fokus nih, jangan sampai dia melakukan comeback ya. Jangan sampai temen ya, buset. Gua harus fokus finish aja dulu, gak usah terlalu gini. Kita review bentar deh ya, mumpung di depan banget nih. Nih skinnya guys, wih keren gak tuh ya, kumis-kumis kudingnya itu ya. Ih, udah si Wibu Hanker kumpret lagi, ya ampun. Ada Mbak Tin lagi bro, dia memakai skin yang sama dengan gua ya. Padahal lagi mabar tuh gimana sih, gua ketemu lagi sih gak tahu juga ya. Mungkin gua males ketemu dia lagi nanti atau dapat musuh lainnya, gua akan gini aja nanti, agak delay dikit ya. Wow, Cannon Climb Gaming Buddy ya, lumayan sih. Jadi kesempatan Cannon Climb di final tidak ada nanti ya. Oke, okay, let's go saja ya. Ini semoga saja, sekali lagi semoga saja mapnya baru ya di final nanti guys ya. Berharap banget gua deh, udah berharap tinggi banget depan map baru ya. Buset, nak body tuh. Oh, siapa tuh dia tuh? X Mbak Tin di depan nih, mamam tuh ya. Nak pentung dia guys ya.
Waduh, ini tadi yang gua tonjok tadi tuh ya, kayak pembaktin-baktin tuh ya. Ketemu lagi bro, dia kayaknya sengaja menunggu gua deh, apakah menang atau kalah ya. Jadi ya udahlah, biar start barengan mungkin. Jadi sekali lagi nih, gua berharap banget di final gua sampai habis kata-kata bro, dan udah malam juga sih. By the way ya, waduh, final gaming 8 orang nih, siapakah yang akan menang nih? Aduh, gregetan banget gua. Gedegan banget gua guys. Lost temple akhirnya. Harus menang dan semoga posisi gua bagus. Jangan paling kiri please. Aduh, di sini lagi gua depannya paling kanan mintanya. Enggak minta di sini, depannya di sini malah guys. Aduh, gimana nih guys? Susah nih bro posisi ini guys. Aduh, gimana nih, bisa gak nih guys? Lu semoga enggak toyor gua please. Toyor gua please. Aduh, kutu kumpret lah. Siapa di depan tuh? Alokas Gaming di depan cuy. Waduh, bisa gak gua nyelip si Alokas kumpret nih? Buset, udah di depan air, kenceng banget ya cuy. Buset, kenceng banget si kutu kumpret loh. Aduh, bisa gak ya? Aduh, bisa gak ya? Aduh. Aduh, bisa aduh, dis, menang deh guys. Aduh. Hoki gua yang ketiga ya. Tiga kali berturut-turut guys. Kocak gaming si Alokas. Ya ampun, tahu aja lu lagi buat konten gue ya. Dua kali lu ketemu di sekutu kumpret Alokas guys ya. Aduh, kalian mungkin bisa subscribe channelnya dia ya guys ya. Gila banget sih. Udahlah, gue gak mau, gue akan delay sekali lagi guys. Kalah gue di map itu ada luar. Buset dah, gara-gara start gue beribet di kanan guys. Jadi posisi menentukan prestasi juga ya di map-map gituan guys ya. Di beberapa map final guys, seperti Lavaras tadi dan ini. Karena tadi gue udah, menurut gue udah selaras banget ya, nyambung banget sama dia. Cuma gara-gara timing gue yang agak mundur ke belakang, jadi agak susah untuk menyalip dia gitu loh ya. Kalian pasti kalau yang pro player ataupun yang udah lama main pasti ngerti lah ya maksud gue. Nah, ini dia floor flip ya. Akhirnya gua bisa untuk mencari ataupun mereview atau melihat skin ini dengan cara zoom-zoom dikit ya. Oke lah. Jadi ini gua harus menang guys ya. Dan pertandingan terakhir ya. Iya, 4 kali udah nih guys ya. Sampai deg-degan gue tadi coy lawan Alokas ya. Aduh, itu kumpret lah, dan gue kalah dong tadi di Lost Temple. Aduh, gimana ini persiapan besok nih, gue nyebur dong. Ya ampun, gue nyebur coy. Gimana ini persiapan besok ya? Aduh, aduh, duduh, bocil prosotan menyerang ya, si ampun. Please dong, prosotannya please dikondisikan lah ya. Nah, begini dong, gue nggak bisa review nih. Besok nih, moga-moga aja gue nggak ditonjok aja deh guys ya. Dan besok semoga saja gue hoki itu loh ya. Nggak terlalu buruk-buruk amat lah. Nggak delay, nggak blunder-blunder amat. Karena gue yakin banget di map ini, Lost Temple ini gue bisa. Dan gue yakin guys ya. Karena kemarin pas di Lost Temple, pernah main B1 di school meta itu gue bagus mainnya guys ya. Jadi nggak jelek-jelek amat. Cuma kurang-kurangnya aja nafsunya dikit ya. Tadi gue sudah menghindar dengan baik loh di meriam-meriamnya tuh loh. Coba saja asalkan ya finish gue atau start gue lebih bagus pada dia ya. Ya tapi gak usah membuat-buat alasan yang banyak ya. Jadi kalah ya kalah. Dan gue dikasih minta. Dan itu ngemis hoki ya. Beda tipis lah. Pokoknya itu dari berkat skinnya ini tentu saja temennya. Yos, 16 orang tersisa ya. Dan di sini ada pakai skin tante suster yang uping ya. Atau yang biru. Biru ya. Cyan. Jadi di sini gua akan mencoba membeli skin-skin kayak gituan juga guys ya. Gua akan lengkapkan skin variasinya sesuai janji gua jika bisa. Cuma mungkin saja nggak terlalu cepat ya. Jadi gua nyicil-nyicil juga karena gua kadang-kadang juga pas nonton iklan lupa gitu untuk nontonnya, ngambil gamenya gitu ya. Yalah, let's go lah. Yang penting kita udah beli beberapa skin yang kita suka dulu guys ya. Besi banana ya. Besi. Busy. Bolanya kenapa headshot ke gua? Parah banget tuh bola ya. Parah ben parah bro ya. Bisa-bisanya pala gue dicarik coy ya. Waduh, wih tuh siapa tuh mental lagi skin madam guys. Jadi next ya, kalian pengennya aku beli skin apa temennya? Nanti gue tabung dulu deh duit gue guys ya, atau gem gue guys ya. Kalian pengennya beli skin apa? Nanti gue beli temennya sama-sama ya. Jadi bisa komen di bawah apakah skin suster. Karena gue pengennya sih beli skin renang cewek lagi satu dulu ya, karena cantik banget. Lalu ada skin lainnya juga yang pengen gue beli, lupa namanya. Skin yang mahal-mahal tapi tuh yang di atas 450. Skin apa ya tuh, lupa gue. Pokoknya pengen beli skin itu juga. Dan juga apalagi skin polisi gue juga pengen beli guys. Wish, Lost Temple lagi, let's go ya. Ini adalah saatnya gue harus menang dan di depan ya. Dan tidak boleh ada miss dan blunder ya. Posisi gua sedikit buruk ya, karena di sini posisi bagusnya adalah posisi kalian di depan, di bagian ini guys ya. Aduh, itu kenapa nggak mental sih Hita, untuk kumpret sih Hita.
Waduh, Hita berbahaya nih guys. Hita berbahaya, Hita gaming berbahaya bro. Ih, kok gak kena? Oh, mamam tuh nyebur ya. Aneh banget loh, itu tadi kena duri dia, lurusnya mental cuy. Apakah gua ngelag? Gak tau juga ya. Itu harusnya dia mental guys ya. Kalau kalian tahu tuh ya, itu mental gaming harusnya. Oke, waduh, ini berbahaya gaming nih guys. Bisa gak ya? Bisa gak ya? Bisa lah ya. Bisa lah ya, nice, bisa ya. Oke, let's go. Gas. Jadi gue kadang-kadang blunder situ, cuma gue sekarang udah tahu timingnya yang benar guys. Jadi pastinya gue menang guys. Gimana guys, perfect race nggak gue di Lost Temple guys? GG Gaming itu walaupun ngemis sekali, dan sebenarnya itu perfect juga ya, gitulah ya. Jadi terima kasih ya buat Alokas tadi dan teman-teman semuanya tadi udah bermain bareng gue walaupun solo gaming. Sebenarnya satu crown lagi gue bisa gini lain sekali lagi kali ya, biar genep ya, sekali lagi deh tapi di final aja ya, baru kita tutup. 5 minutes later. Nah ini guys final gue yang terakhir guys ya, biar genep crown gue aja sih tadi. Jadi 5 pertandingan total ya, ya clickbait dikit dah clickbaitnya tapi dibanyakin ya. Dan Space Race Gaming Buddy ya bun dah. Udahlah ya, jadi gua yakin dan percaya skin Ilham God nih masih membawa keberuntungan buat gua. Dan posisi gua posisi paling nikmat ya di match ini ya, atau di map ini ya. Jadi gua demen banget kalau map ini mendapatkan posisi di bagian paling kanan gitu ya. Let's go saja, semoga aja gua menang ya, dan semoga aja gua nggak ditoyor sama bocil kematian lagi yang di sini ya. Kita gaskan aja nih guys, jangan sampai blunder. Tapi jangan sombong dulu ya, tidak boleh sombong guys ya. Teori tidak boleh sombong kalau memulakan skin terhoki atau terhebat gini, karena kalau sombong bisa aja malah membawa petaka ke kita semua guys ya. Oke, let's go, santuy aja ya. Gua nggak mau tergesa-gesa dan terburu-buru gitu. Gua lihat belakang dulu apakah ada orang. Ada orang guys, gua akan coba ambil kanan saja ya. Please kanan kali ini bener, please. Tengah dong, oke lah. Tengah santuy aja guys ya, gua lupa pakai trik lagi. Santuy bin santuy saja, dan pastinya gua akan memenangkan pertandingan ini dengan easy ya. Ya, Ilham selalu belakang gua, mohon maaf Ilham selalu ya. Skin gua ini tidak kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng. Problem lagi ini skin varian yang paling kanan, yang paling mahal dari Ilham God ini. Let's go saja ya. Jadi kita sudah memenangkan semua pertandingannya kali ini. Dan terima kasih sudah menonton sekali lagi guys ya. Jadi gitu doang gameplaynya, 5 kemenangan dan sekali tadi di final doang di terakhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sekali lagi guys. Gua akan tutup, sampai jumpa di next video. Jadi yakin sekali gua kalau kalian beli skin ini mungkin bisa membawa hoki ya. Bye bye.